Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Vinca Ariani. Kali ini spesial banget aku bikin video jalan-jalan ke Pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, bareng sama teman-teman SP 2020. Sekaligus aku mau nge-review pantainya sama budget-budgetnya itu berapa aja. Oke, stay tune ya, and let's go. Ya, ini kita berangkat guys. Di depan ada Bu Ivo, Pak Imam, Bu Wahyu, sama Zahra, anaknya Bu Wahyu. Eits, nabrak, maaf Bu. Terus ini di depan ada Mbak Vera, Mbak Indah, Mbak Eka, Mbak Bani, Bu Lilis, Bu Ros, Mas Joko, Mas Dika, Mas Dani, dan Pak Supir tentunya. Ini ada total 16 orang. Sebenarnya tuh ada 18, tapi yang 2 itu berhalangan hadir, guys. Ya, ini kita udah masuk mobil semuanya. Kita siap-siap buat meluncur. Let's go. Ya, ini kita udah di perjalanan, guys. Kita berangkat dari Purwokerto jam 6 pagi sampai pantai itu sekitar 1,5 sampai 2 jam, jadi sekitar jam 8-an kita sampai pantai. Dan kita berangkat by travel ya, kita sewa mobil travel, budgetnya itu 900.000. Alhamdulillah guys, kita dapat murah, karena kalau di tempat lain itu sekitar 1 jutaan sih. Jadi kalau dibagi 15 orang lumayan lah ya, ngirit. Kalau kalian mau pakai mobil pribadi atau motor itu juga bisa, sama aja sih guys, ngirit. Kalau mobil biasa itu paling sekitar bensin ya 100.000, kalau motor itu kurang lebih 30.000 sih. Aduh, ngirit banget. Itu khusus dari Purwokerto ya guys budgetnya. Ya, ini kita sudah memasuki wilayah perbukitan pantai, yang artinya sebentar lagi kita sampai. Perlu kalian tahu, Pantai Menganti adalah salah satu pantai yang bagus dan eksotis di Jawa Tengah dengan pasir putihnya dan panorama perbukitannya. Bagus banget pokoknya deh, recommended guys. Untuk tarif biaya masuk ke pantainya itu Rp15.000 per orang, cukup murah. Ya, ini kita sudah sampai di pesisir pantainya. Coba lihat tuh guys, pasirnya warna putih kan, kayak di Bali. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali. Di sini kita foto-foto dulu guys, foto-foto, terus sarapan. Habis itu kita naik ke atas bukit. Halo teman-teman, halo Bu pejabat, halo, halo Bu Ivo, halo. Yuk kita ke atas. Sampai kita ke atas naik pakai mobil bak guys, tenang aja guys, biayanya gratis tis. Ini kita mau ke Bukit Mengoneng, namanya Bukit Mengoneng. Ini tuh udah bagus ya guys, jalannya itu udah di paving. Kalau dulu tuh masih tanah guys, terakhir kesini tuh 4 tahun yang lalu masih tanah. Ini udah bagus guys, rekomen deh pokoknya. Tuh lihat pemandangan bukitnya. Duh, kayak di mana ya guys? Ini dia teman-teman SP 2020. Halo teman-teman, semangat ya jalannya. Jalannya masih panjang loh. Udah siap banget kayaknya nih buat foto-foto lagi. Semangat. Jadi Pantai Menganti ini letaknya itu ada di selatan Pulau Jawa ya, selatan Jawa Tengah. Dari Cilacap itu ke timur sedikit. Halo ibu-ibu, semangat ya Bu, jalannya ke bawah. Kita menyusuri bukit-bukit. Kita foto-foto dulu nih di sini mumpung view-nya bagus guys. Habis ini kita lanjut cus ke Jembatan Merah. Ya, ini dia Pak Ketua Trip kita, Mas Pendika Yuliawan. Sorry ya Mas, jalan ke depan dong.
Ya, kita lanjut nih guys. Menyusuri bukit-bukit lagi. Bagus ya guys, ya Allah. Cuci mata banget guys view-nya. Duh, bagus. Duh, kita nyangkut nih guys di spot bagus lagi. Ya ampun. Halo Pak Imam, Mas Joko, Mas Dani, Mas Dika. Capek ya? Semangat dong. Ciwi-ciwi aja semangat tuh pada foto-foto. Yuk lanjut lagi. Kita mau sampai nih di jembatan merah. Tapi bau-baunya pada udah capek gitu ya. Pada mau duduk-dudukan dulu nih di sini. Ini view dari jembatan merah. Sama aja ya guys. Bagus. Bagus, rekomen lah. Ayo pada kesini. Abis ini kita mau langsung cus makan siang di Cetis, makan seafood. Let's go. Ya, ini langsung ke acara inti kita, yaitu penyerahan kenang-kenangan untuk Pak Imam. Yeay. Terima kasih Pak Imam. Foto dulu. Cus, lanjut makan siang guys. Kita makan seafood nih. Sebelum kesini kita pesen dulu tuh di pasar, beli apa-apa aja. Terus nanti digoreng di sini. Kita pesan ikan bakar, cakangkung, udang, cumi, nasi 3 ceting, terus minum. Kita habis total itu sekitar 500 kurang guys. 500 kurang untuk 16 orang. Murah banget kan? Coba kalau di mall habis berapa? Untuk rasanya jangan diragukan lagi guys. Enak and yummy banget pokoknya. Alhamdulillah guys, alhamdulillah kenyang. Habis ini kita langsung cus pulang ke Purwokerto. Alhamdulillah semuanya lancar, sehat-sehat. Kita mau pulang. Terima kasih untuk teman-teman SP 2020 semuanya atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa di lain proyek atau trip. See you on the next project and trip. Salam kompak selalu guys. Maaf ya guys kalau video aku kurang bagus karena aku juga baru belajar.